177 makanan nah ini kita masuk dalam bidang kesehatan dan banyak di antara kalian yang sedang mengikuti meditasi ini penting. Bagian ini penting bagaimana kita bisa menunjang kesehatan kita dengan memperbaiki pola makan kita. Makanan yang disukai pun berdasarkan sifat masing-masing ketiga kelompok manusia tersebut. Demikian dengan persembahan, tapa, berata, dan berderma, semuanya dapat dibagi dalam tiga kelompok. Dengarlah sekarang perbedaan di antaranya. 17.8. Makanan yang menunjang kehidupan, kemuliaan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan adalah yang mengandung banyak jus atau cairan. Kalau makanan kita itu lebih banyak padatnya, kurang cairannya, kita akan masuk ke kelompok lain. Jadi setiap kali kita makan itu harus di... di Indonesia sebetulnya makanan seluruh Nusantara ini sudah bagus ada sop sayur, entah ada soto, entah ada apa lagi yang ada kuahnya apa ya? Soto, sop sayur, apa lagi? Ya? Yeah. Ya? Yeah. As, apa itu? Bayam. Bayam dan apa yang bening ya. Yeah. Itu semuanya ada, ada unsur jusnya, ada airnya. Karena badan kita terdiri dari elektrolit 70% cairan. Jadi kalau cairan dalam tubuh kita tidak diberikan cairan diberikan semua makanan yang padat kita akan jatuh sakit. Saya selalu mengulangi ini waktu saya masih kecil di Solo yang namanya nasi liwat tuh nasi liwat. Ibu-ibu pakai bakul dia liwat karena itu nasi liwat. Makan nasi liwat tuh ayamnya sedikit secuil terus ada sayurnya labu ya kalau nggak salah labu ya labu ada santannya dan zaman tuh kalau masih ingat minyak goreng tuh kebanyakan keluarga-keluarga kita waktu itu tahun 60-an itu mereka masak pakai minyak uh, kelapa dan minyak kelapa pun jarang ada yang beli bikin sendiri di rumah sekarang kita pakai minyak goreng yang minyak sayur yang namanya minyak sayur itu prosesnya sudah sedemikian rupa sehingga tidak baik untuk badan kita. Apapun makanan yang sudah diproses berarti kita makan dia langsung masuk ke lambung dan dia akan merusak seluruh tatanan yang enggak diproses lagi dalam tubuh kita. Padahal tubuh kita ini ada prosesor. Kita sekarang beli food processor Moga-moga tidak ada yang punya food processor di rumah. Beli food processor, diproses dulu makanannya, baru dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, processor di dalam tubuh ini ngapain dia? Makanya jadi penyakit-penyakit lambung dan sebagainya. Penyakit segala macam penyakit itu awalnya di lambung. Makanan yang tidak beres. Dari minyak goreng, tepung, Garam, kemudian uh, gula, ada satu lagi. Saya lupa, ada lima hal nih, dan ini lima hal yang kita makan setiap hari. Satu lagi, apa yang diproses, tepung garam, gula, minyak, dan satu lagi, apa ini? Kebanyakan yang kita makan, hampir setiap hari kita makan, sudah diproses demikian rupa sehingga tubuh kita mau proses apa zat asam sudah keluar nih kita makan zat asamnya keluar tapi karena nggak ada yang perlu diproses semua makanan sudah diproses duluan maka zat asam ini keluar sampai ke tenggorokan kita kalau masih bisa kentut bagus tapi kalau sudah nggak bisa kentut sendawa nggak bisa maka gas-gas ini akan merusak seluruh uh, Organ-organ dalam tubuh kita. Nah, ini yang kita harus pelajari. Kita harus perbaiki pola makan ini. Makanan yang menunjang kehidupan, kemuliaan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan adalah yang mengandung banyak jus atau cairan yang berlemak lembut. Cairan ini ada juga yang berlemak tidak lembut. Kalau minum alkohol, ya cairan ada orang diberitahu alkohol itu begitu pengaruhnya negatif sekali. Taruh satu gelas whisky masukin cacing, mati langsung cacingnya. Dia bilang justru itu saya minum alkohol. Supaya cacing-cacing dulu. Dalam... <laughs> nah kita ini cari jalan. Tadi saya ke, ke ada satu quotation yang bagus sekali dalam bahasa Inggris. Votation-nya adalah bir itu tidak ada vitaminnya. Vitaminnya sedikit sekali dalam bir. Maka dari itu saya minum banyak bir. Supaya banyak vitamin. <laughs> nah cari pembenaran. Jadi jangan pikir, oh karena Krishna mengatakan harus banyak jus mulai besok saya minum tiga botol bir. <laughs> tidak lemak yang lembut, lemak yang bagus untuk badan kita, jus, buah-buahan, dan sebagainya. Dan berbentuk lemak mudah mengenyangkan, mengandung banyak serat, mudah mengenyangkan. Jadi nggak usah makan terlalu banyak baru merasa kenyang. Dan biasakan diri untuk mengunyah seberapa banyak gigi yang Anda miliki. Orang tua mengatakan Pak Gigi saya tinggal 10 jadi 10 kali justru 32 kali. Jadi ada teman saya dulu dia membuat piring. Dia pernah dengar salah satu motivator yang bagus baik di setiap piring makan dia tuh dia tulis 32 pakai cat cat bagus cat bukan cat yang biasa ya. Di piring dia tulis 32, setiap kali makan dia mengingatkan dirinya. Harus dikunyah 32 kali. Dan kalau dikunyah 32 kali, Anda akan mendapatkan semua jus-jus itu, seratnya, segalanya, dan akan begitu capek, nggak bisa makan banyak. <Gal> <sika> Atau belajar makan pakai sumpit itu juga bisa mencapekan orang makan jangan makan cuma mie pakai sumpit itu sih gampang siapapun bisa nasi pakai sumpit sop ya betul di balik, di di, di, di Jepang pagi-pagi mereka makan makan nasi pakai green tea dan pakai sumpit sambil minum sedikit green tea ya nggak usah pakai sumpit tapi kunyah mengunyah secara cukup ya, itu akan membuat kita lebih sehat. Mudah mengenyangkan mengandung banyak serat, lezat, enak rasanya. Jangan makan sembarangan, harus enak. Jadi makanan itu ada unsur lima indera kita, lima-limanya harus terpenuhi. Pencecapan kita dia harus lezat, harus enak. Wanginya harus enak bebaskan diri Anda dari wangi pewangian sambal terasi dan teri di Banyak orang usia 50 tahun sudah kena stroke 45 tahun kena stroke Kita mengadakan sedikit penelitian teman-teman dokter Jadi banyak sekali orang di sana yang kena stroke ini karena makanan utamanya adalah ikan asin dan nasi Gak ada seratnya. Ikan asin dan nasi, ya pasti dia kena stroke. Ketika kita berusaha untuk merubah pola makannya itu, dan kita memberikan pemahaman begini, ya. Masa 45 tahun baru kerja, baru enak kerjanya, kena stroke, ya. Dan dengan cara yang mudah, dia bisa beralih ke sayur-sayuran, apa itu, asal diberikan penjelasan. Jadi food awareness ini penting sekali. Pernah ada kan di sini program food awareness, pernah ya? Belum. Sekali-kali harus adakan food awareness itu. Mudah mengenyangkan, mengandung banyak serat, lezat, enak rasanya, dan tidak membebani pencernaan, sangat disukai mereka yang bersifat satik. Ciumannya, kemudian rasanya, melihat makanan itu dilihat harus mengenyangkan mata juga. Jadi mengenyangkan mata, mengenyangkan pencecapan, mengenyangkan hidung, ya, dan ketika sedang makan itu jangan seperti lagi mau berantem. Saya kadang-kadang melihat orang lagi makan tuh sendoknya trok, 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 seperti lagi berata yuda. Lagi berata yuda. Jadi jangan sampai makan sambil berata yuda.